Kita lanjutkan kembali pembahasan soal tentang materi ekosistem. Nah, di sini ada sebuah skema. Kita perhatikan dulu nih skema tentang apa ya? Tumbuhan dimakan hewan, nanti hewannya mati, kemudian sisa hewan mati akan mengalami X dan berubah menjadi PO4. PO4 itu apa sih? Betul, dia fosfat. Nah, berarti dari sisa hewan mati, kalau sisa hewan mati itu dia mengandung senyawa apa? Organik atau anorganik? Organik ya. Nah, yang termasuk senyawa organik itu apa saja sih? Protein, karbohidrat, terus sama lipid. Nah, sekarang berarti apa yang termasuk dalam peristiwa X ini? Peristiwa X ini adalah peristiwa perubahan senyawa organik yang berasal dari tumbuhan, manusia, atau sisa-sisa makhluk hidup menjadi senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini bisa berupa mineral. Mineral itu ada fosfat, kemudian ada sulfur, ada Na, ada Fe, dan sebagainya. Jadi, jawaban yang tepat untuk menjawab tanda X adalah yang B, mengubah fosfat organik dari sisa organisme menjadi fosfat anorganik. Karena peristiwa X ini adalah perubahan senyawa organik menjadi senyawa anorganik.